Salam. Apa kabar? Selamat datang di Super Music Almagun School. Perkenalkan, saya Krista Galnora. Saya asalnya dari Malang. Dan hari ini saya senang banget bisa akhirnya mampir ke Jakarta mulai ke Good School. Jadi udah lama banget pingin kesini. Oke, saya bawain satu lagu di album saya yang pertama. Jadi saya rilis tahun 2016. Ini adalah Rindu Itu Keras Kepala. Sugar in your mind.
mumpung kita ketemunya deketan sini, kita mau ntar ya. Mau gak nanti kalau kita bikin sesuatu bareng-bareng malam ini? Mau ya? Mau gak? Palingnya nulis apa dikit gitu. Oke, sebelum kita bikin sesuatu sama-sama nih, tahun 2018, waktu itu saya jauh banget dari rumah. Mungkin di sini ada teman-teman yang merantau juga ke Jakarta dan kangen rumah kadang-kadang, tapi biar bagaimanapun harus tetap ya, harus tetap jalan di sini. Ini adalah dari jauh. Apakah ada yang punya ballpoint di sini?
sebenarnya di sini saya ada pensil. Jadi mungkin kita akan bikin sesuatu, kita akan bikin lagi bersama-sama. Silakan teman-teman apa menyumbangkan kata ya. Kalau menyumbangkan lirik kan panjang ya. Menyumbangkan kata-kata untuk lirik yang ntar akan kita coba nyanyiin bareng-bareng. Gitu. Ini mungkin saya taruh dari mana nih? Dari suara kali ya. Dari Mas. Ya mungkin kayak gitu ya. Ntar habis lagu kelima, bisa kita lihat sebenarnya teman-teman nih lagi ada pikiran apa ya? Random-random aja nggak apa-apa. Oke, lagu berikutnya. Lagu berikutnya ini judulnya Pacu Otak ya. Jadi cerita tentang lagu Pacu Otak ini. Ini adalah untuk teman-teman dan saya juga ya, yang terlalu banyak kepikiran sesuatu, overthinking gitu ya. Akhirnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Pacu Otak. Nah ini depannya agak-agak kayak perhatian-perhatian. Emang sengaja bikin kayak gitu ya. Hingga buatmu terhati.
perjuangan. Thank you. Mungkin kalau lagu yang ini agak-agak pas dengan suasana politik sekarang. Ini adalah debat kusir. Jadi sebenarnya saya waktu itu bikin lagunya bukan karena debat, bukan karena ada debat politik, tapi saya pernah lihat di salah satu postingan, jadi sederhana aja, di Instagram ada orang saling apa itu, saling berbalas-balas komen sampai ya gitu deh.
Sendiri melangkah
Jadi sepertinya udah selesai. Ada di mana nih kertasnya sekarang? Wah, boleh deh. Ini kayaknya udah banyak kalau dari jumlah jumlah orangnya. Saya boleh ya ambil ya. Nah, saya di sini ngeliat tulisan berbagai macam ya. Banyak banget ya tulisannya. Ini saya bacain dulu aja ya kayaknya. Hujan malam utuh yang senyap. Hujan ini kata-kata hujan sama malamnya tuh tulisannya beda. Berarti benar-benar satu kata ya, per kata. Dan lugas. Ini lugas tuh ya, lugas ya. Lalu ku menari di atas bulan. Kucing pun marah. Random banget. Senang pulang kuriang. Jadi hujan. Terus pas pulang kucingnya marah gitu ya. Panas demam temaram, angin kencang meniup. Melankolia meracuni ususku. Waduh kasihan. Alkohol akhir pekan, ada smile-nya. Oke. Okay. Bimbang diriku, riuh hampa di kepala. Ini apa nih? Dantul. Apa itu dantul? Dantul tumbuh besar. Jemarimu mengetuk kunci piano. Dan seketika mewarnai ruang remang ini, alangkah sendunya terbentur harap. Wah. Tepuk tangan dulu dong. Hasil liriknya luar biasa nih ya. Oke. Saya pilih refnya ya. Oke, ini 4 nih. Mari kita lihat, ini kalau menari di atas bulan nanti agak-agak. Saya akan coba nyanyiin lagunya teman-teman. Masih intro, sambil mikir. Hujan malam utuh yang senyap dan lugas, lalu ku menari di atas bulan. Kucing pun marah, senang pulang. Jemari guru mengutuk
tadi. Alangkah sindurnya terbentur harap. Sesekali melihat
Saya cover sesuai dengan request teman-teman. Ini adalah lagu dari Efek Rumah Kaca, judulnya Desember. Saya lupa.
menunggu hujan.